Hai dulur Lingkar Media. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah celana. Celana dari merek lokal yaitu Pinnacle. Barangnya sudah kita sediakan. Ini packagingnya dari Pinnacle seperti ini. Packable seperti ini. Yaitu celana Pinnacle seri Veta Pro. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Baik, celana Pinnacle Veta Pro ini yang saya beli. Ini adalah warna hitam, sesuai dengan warna pouchnya. Sebelum kita masuk ke reviewnya, kita buka dulu tagnya. Ini Pinnacle dengan jargon choice of author, design and build in Indonesia, pinnaclepro.id. Nah, untuk celana ini Veta Pro untuk ukuran XXL yaitu Rp305.000 harga dari celana Pinnacle Veta Pro ini. Dengan harga segini, apakah worth it? Mari kita review langsung. Nah, untuk pouchnya, desainnya seperti ini, disertai dengan pouch yang mana bahan dari pouchnya ini sama dengan bahan dari celananya. Kemudian kita buka tulisan Pinnacle juga bakal pembukanya. Kita buka. Oke. Nah. Ya, oke. Jadi seperti ini. Jadi untuk kemasan atau pengemasan packaging dari celana Pinnacle yaitu dengan digulung-gulung. Celana ini sudah pernah saya pakai dan saya sangat terkesan dengan kualitas dari celana ini. Oke, kita masuk ke bahannya terlebih dahulu. Bahannya adalah bahan yang breathable dan lightweight, yaitu jadi bahannya itu stretch, dia melar gitu. Nah, seperti ini. Jadi bahannya itu melar, lentur, elastis, enak banget. Ini kemudian untuk apa namanya, untuk panjang dari celana ini, untuk yang ukuran XXL, panjang dari ujung ke ujung kaki ini adalah 108 cm panjang semuanya dari ujung ke bawah. Langsung lantas kita ukur langsung saja. Untuk yang SSL kita langsung ke ukuran dulu ya. Untuk yang SSL ini ukuran lingkar pinggangnya adalah 90 cm. 90 cm, kita ukur. Oke, untuk ukuran 90 cm itu dalam kondisi belum ditarik. Karena apa? Karena di bagian atasnya itu terdapat karet. Nah, ini bisa melar. Jadi 90 cm itu di panduan itu dalam kondisi atau keadaan tidak ditarik. Kalau ditarik itu bisa lebih panjang 96 sampai 98 cm untuk lingkar pinggangnya. Nah, ini berguna bagi teman-teman yang ingin membeli produk Pinnacle yang belum pernah lantas bingung dengan panduan ukurannya. Itu ukurannya seperti itu. Jadi ukuran yang disediakan oleh Pinnacle itu belum ditarik ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah ditarik ini estimasinya sekitar 6 bertambah 6 sampai 8 cm. Oke. Kemudian pada bakal atas atau kancingnya ini menggunakan kancing dengan tulisan Pinnacle. Kemudian resletingnya
YKK, stringnya YKK. Dan celana pinnacle ini terdapat di celana pinnacle Veta Pro ini mantap sekali desainnya, cuttingnya, kemudian detailnya, dan quality controlnya. Saya kira dengan harga yang 305 itu worth it untuk kualitas celana yang seperti ini. Pada bagian depan ini terdapat 4 kantung. Kantung atas vertikal, kemudian kanan dan kiri, kemudian kantung yang terdapat resleting. Ini enak banget resletingnya, dengan ditambahi tali sebagai untuk menambah kenyamanan. Ini juga resleting yang digunakan semuanya YKK, kanan dan kiri. Nah, untuk kantung ini saya pernah menaruh HP dengan ukuran 6,5 inci, itu masuk. Jadi untuk kantung depan ini bisa kita taruh HP ataupun dompet ataupun barang-barang lainnya yang lebih besar, ini masuk. Di bawahnya modelnya seperti ini kantungnya. Nah, ini masuk. Kemudian pada bagian kanan terdapat logo atau tulisan pinnacle dengan warna abu-abu tua. Ya, abu-abu tua. Ini bordir komputer, rapi sekali. Pada bagian belakang terdapat kantung, dua kantung yang mana salah satunya menggunakan resleting yang bagian kanan. Nih. Ah. Ini enak sekali pakai resleting YKK. Yang bagian kiri tidak memakai resleting. Ah, gitu. Kemudian untuk apa nih? Pada bagian atas untuk tali sabuk gedenya segini ya. Jadi ada 3. Ini yang tengah yang paling gede. Nah, menurut saya pribadi ini untuk yang sabuk di bagian belakang ini berfungsi juga sebagai haul strap, atau ketika kita taruh celana ini di capstock atau gantungan. Nah, ini yang kita gantungkan bagian ininya. Kalau menurut saya pribadi, karena di sini tidak tersedia tali yang kecil, tapi keberadaannya berguna ketika celana ini digantungkan. Oke, mungkin ini bisa alternatifnya dengan ini. Kemudian selain itu, nah, pada bagian selangkangan ini desainnya, cuttingnya juga terdapat gusset. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita beraktivitas atau aktivitas harian, trekking juga ini enak. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, ini yang saya tadi bilang detailnya sangat diperhatikan. Itu pada bagian sambungan kain itu di jahitannya ada jahitan tambahan. Ada jahitan tambahan juga. Jadi ini untuk menambah kenyamanan dan juga kekuatan durabilitas dari celana ini. Nah, ini keren. Kemudian pada resleting juga pada bagian depan ini ada tambahan jahitan pada kantung belakang juga ada tambahan jahitan. Jadi detail-detail yang kecil, tapi ini sangat detail. Ini sangat diperhatikan oleh pinnacle. Oke, dan pada bagian lutut, nah, ini pada bagian lutut, ini cuttingnya, nah, ini seperti ini ya. Ini ketika kita gunakan untuk hiking, ataupun ketika kita dalam posisi jongkok atau dalam keadaan sholat ruku, ini hal yang seperti ini. Jadi ketika ruku pun enak gitu loh, posisi rukunya enak atau posisi jongkoknya enak. Nah, ini pada bagian lututnya ini didesain sedemikian rupa.
Oke, selain itu pada bagian dalam terdapat keterangan dengan bordir woven dan juga ukuran XXL, identifikasi ukuran. Pinnacle Original Product Design and Built in Indonesia. Oke. Katanya sih ini water repellent ya. Water repellent. Nanti akan kita cek langsung siram dengan air. Ketahanan atau water durabilitas dari ketahanan airnya. Baik, sudah kita sediakan air. Kita tuangkan seperti apa water repellency dari celana Pinnacle ini. Tuangkan air. Jadi water repellency-nya itu dia mampu menahan air dalam intensitas yang ringan ya. Kalau untuk hujan-hujan deras itu kurang, atau intensitas yang berat itu kurang. Nah, seperti itu, seperti air di atas daun talas. Nah ini, oke, ya, seperti air di atas daun talas. Nah ini untuk water repellency ini pasti ada umur dari ketahanan water repellency-nya ya. Nah untuk durabilitasnya belum kita coba seberapa lama. Nanti mungkin kita akan buat reviewnya lagi setelah beberapa bulan atau tahun pemakaian. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, dibersihkannya pun cepat dan gampang. Tadi air langsung menyerap ke tisu. Dan ini tetap kering. Nah, untuk harga 305 atau teman-teman dengan ukuran lebih kecil harganya 285, dengan kualitas celana yang keren, elastis, kemudian water repellent, kemudian ini bisa digunakan untuk kegiatan harian, kampus, ngantor, ataupun kegiatan outdoor, trekking, hiking, camping dan lain sebagainya. Jadi semua aktivitas masuk, ini saya kira tadi sangat worth it sekali. Apalagi dengan packaging yang bisa kita packing dengan kecil dan disertai dengan pouch. Pouchnya pun tidak sekedar pouch biasa yang asal ada gitu. Jadi pouchnya pun dibuat serius, dibuat keren lah dengan buckle seperti ini. Itu saya kira sangat worth it. Gitu aja sih. Nih trekking menggunakan Pinnacle Veta Pro, bisa masuk air minum di saku depannya dan gusut pada selangkangan, menambah kenyamanan saat perjalanan naik turun. Elastisitasnya dan segi kenyamanannya mantap. Bahannya stretch, asik. Trekking oke, buat harian juga oke. Pinnacle Veta Pro. Terima kasih sudah menonton dan like, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton video-video Lingkar Media yang lain. Thanks for watching dan salam Lingkar Media.